jaga. Oh jaga. Stand apa ini, Mbak? Stand rumah hitam, Mbak. Hah? Stand rumah sunat modern. Oh gitu. Nah, yang tanpa disuntik, tanpa dijahit. Prosesnya gimana? Prosesnya nanti ini kan tanpa jarum suntik. Ya. Ini nanti menggunakan alat yang namanya madajet. Nanti tinggal ditempelkan, obatnya masuk. Oh gitu. Terus tidak dijahit. Prosesnya berapa menit itu? Bentar ya? Prosesnya sebentar, singkat banget, dan alatnya sekali pakai. Modelnya dipakai ring. Ring ya. Ringnya dimasukkan. Ringnya fungsinya untuk melindungi kepalanya. Iya, iya. Setelah itu nanti ringnya otomatis lepas sendiri. Oke. Perawatannya ini, mudah. Ini udah syar'i ya? Gimana? Sudah syar'i ya? Sudah, kami sering dipanggil ini. Ini bukti dengan GP Ansor. Oh, iya. Sunatan Masal dengan Muhammadiyah, oh, dengan gitu. Polsek. Oh gitu ya. Ini dengan siapa ini? Dengan Pak Wahmat. Pak Wahmat selaku CEO dari Rumah Hitani Badur Rahman. Oh iya. Di mana? Di tariatnya Kecilik. Di Kecilik. Ya, oh, Jalan gitu. Pahlawan. Oh, Jalan Pahlawan. Datang itu, aja, Pak. Oh iya. Itu untuk sunatan berapa biayanya? Oh, biayanya nanti bisa datang sendiri untuk konsultasi di klinik. Oh gitu. Tapi kalau yatim bebas biaya. Yatim piatu. Iya. Oh, gitu. Yatim, maksudnya yatim di tempat kami bebas biaya. Tempatnya di Kecilik mana? Di Kecilik Jalan Pahlawan. Oh, Jalan Pahlawan. Nah, itu naik kalau dari selatan sebelum perumahan Safir. Oh, Safir. Iya. Ini udah berapa tahun? Ini termasuk baru. Dan kami yang pertama dari tahun 2019 di sini untuk pelayanan hitan modern. Betul. Kalau untuk pelayanan hitan standar, kami dari tahun 2005. Udah biasa nangani sunatan masal apa gimana? Sumatera Masal dengan Polres kami nangani, dengan Basnas juga, dan banyak sekali. Terus ya. Kalau diundang pribadi juga bisa? Kalau diundang pribadi melihat jadwal yang di klinik. Begitu. Kalau berbarengan dengan jadwal di klinik, kami tidak, apa ya, kemungkinan kami belum bisa. Oh gitu. Buka jam berapa sampai jam berapa ini? Sampai jam 10. Oh gitu. Tim medisnya banyak enggak ini? Gimana? Tim medisnya satu banyak. Hari itu bisa melayani berapa peserta itu? Kami maksimal untuk menjaga kualitas kami hanya melayani 10 setiap harinya. Setiap hari 10? Nah, setiap harinya maksimal hanya 10. Oh gitu. Jadi kalau lebih dari 10 biasanya kami jadwalkan untuk di hari berikutnya. Oh gitu. Nah, umpamanya ini ada hitanan masal. Jumlahnya 30 terus gimana itu? Bisa, 100 saja bisa. Oh gitu. Member kami banyak. Oh gitu. Di Jawa Tengah banyak sekali. Oh, berarti juga menangani yang lainnya juga? Hanya saya. Oh, saya gitu. Kan... Katanya sehari 10. Nah. Nah, terus bisa, berarti kalau umpamanya ada 100 membutuhkan tim 10 lagi? Iya. Dari yang lainnya gitu? Nah, dari tim Rumah Hitani Badur Rahman. Oh gitu. Iya. Timnya banyak banget tuh. Oh gitu. Masnya aslinya mana? Kalau saya Mas siapa namanya? Wahmat. Wahmat dari aslinya? Aslinya Kadang Serang. Oh, Kadang Serang. Iya. Tapi bikin rumah hitan yang kedua di sini. Kalau yang pertama kan di Kadang Serangnya. Oh, Kadang Serang. Kadang Serangnya mana? Garung Wioro. Oh. Cangkring Garung Wioro. Berarti masuk ya? Nah, kliniknya di atas gunung sana. Pertama ada sunatan Pak Jarum Suntik ya di sana. Oh, sana. Kalau untuk wilayah Pekalongan. Berarti udah menangani berapa pasien, banyak sekali ya Tia? Banyak sekali, ribuan, Pak. Ribuan ya. Oke, insyaallah. Oke, terima kasih Bapak Mat. Iya. Semoga sukses. Amin. Terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.